Yo yo guys, balik lagi di channel Dian Ray. Balik lagi di FIFA 23 Dian Delu Ray player career mode. Kita langsung aja melawan Everton ya. Jadi ya, episode kemarin, dua episode kemarin ya. Dua episode apa kemarin doang sih? Ya pokoknya baru-baru ini ya. Enggak jelas nih Arsenal nih. Bukan CEO dong, direkturnya Arsenal nih lagi BU kayaknya. Hah? Butuh duit deh. Dia kayaknya mau beli barang branded gitu. Jual pemain ya kan. Beli Ben White, jual Emil, jual Jimenez, jual Odegaard kan. Ah, ya udahlah. Langsung aja kita play match ya lawan Merseyside biru dan Zinchenko ke sini. Oke. Okay. Haidara, Pobega, Demira. Ini lumayan kuat sih. Dan Gordon masih di Everton di sini ya, belum ke Newcastle. Oke. Jadi yang main Maffeo di kanan, camnya masih Eriksen dan left midnya masih Marcelo Tolo. Yeah. Langsung aja. Apa coba Marcelo Tolo? Gak jelas. Itu ini gue lagi mesen Grab ya, asu. Gue ke record sambil mesen Grab. Semoga aja sebelum abangnya dateng gue udah kelar rekornya. Ada lagi-lagi dua pertandingan lagi ya. Yang udah nonton episode berapa tuh? Episode 7 kalau nggak salah. Episode 7 Barcelona karirmu harusnya tahu gue kemana. Ya. Gue ke kenapa gitu. Ya. Oke nonton. Iya. Kok maksa? Enggak ya, canda. Ya tapi kalau kalian pengen tahu ya lihat aja. Apa ya? Ini deh, position. Ini BTW kenapa dimain suling di belakang ya, di background nih, tuh. Oke, BTW kick off melawan Merseyside biru alias Everton. Marcelo, sini lo. Lo? Ya, si Lolo. Gue panggil Lolo aja ya. Temi. Ace! No! Bola gak sih? Bola bro. Bola kena tak kakinya Temi maksudnya. Ya kan? Tuh iya. Bola itu. Kakinya Temi yang ngenain bola maksudnya. Asu penalti. Kiri. Udah gue bilang kiri. Kirinya Temi. Afdal nih gimana sih? Oke, 1-0 buat Everton. Asu baru juga mulai. Yah. Bego. Enggak di Henry, enggak Marcelo sama-sama bego ternyata. Aduh, masa cuman enggak ada Emil langsung ini. Ketahuan dong kalau pemain sampah di Henry. Hah? Buang. Oh my god. Ternyata selama ini yang jago Emil gitu loh. Tuh Marcelo. Nah, enggak kok. Lagi ngepur aja. Oke, Dianre. Itu Eriksen tuh. Sini, Sen. Oke, Marcelo tusuk. Wah, Joni sih. Oke, Dianre. Barella. Ayai. Oke, Kakweret. Luin, itu Saka. Gol lah. Gol, Saka. Bagi, Kak. Oh my God. Let's go. Wow. Great assist. Enggak, itu spektakuler assist. Wah. Nih, Mikel Arteta meremehkan ya. Itu namanya spektakuler, bro. Great assist matamu. Gila.
voli kaki kiri. Eh? Memang. Akhir berhasil juga cara begini. Dari 100 kali percobaan baru berhasil sekarang gitu loh. Bagus. Keren banget, gila. Eh, apa nih? Kok kayak ada suara ini? Apa di ini gua doang? Oke. Barusan kayak ada suara kayak suara listrik kecetit gitu. Aduh, Gordon, Don, santai lu Don, gue lagi ada ini nih. Kok Gordon mukanya jelek banget sih di generiknya? Bentar, ini Gordonnya bukan, bentar, Gordon tuh real face gak sih di FIFA? Untuk kan ini Seven lama jadi belum real face. Mukanya gitu banget. Oke, Denray, itu, Luwin, cakep Luwin. Win, win, ayo win. Win kan Arsenal. Wah, iya benar, gue juga baru sadar si Calvert-Lewin kan mantan Everton ya. Tadi dia baru baru saja selebrasi ke mantan gitu loh. Terus di Goodison Park lagi. Gila. Hebat. Asu. Kayak ngomong. Oke, Marcelo. Oke, Marcelo. Lolo. Eh, lo. Lo. Sini, lo. Lo. Shoot. Ngalangin nih si DCL, lihat. Oke, Saka. Lagi. Nggak mungkin dua kali berturut-turut sih. DCL, let's go! Memang tidak sama, tapi sama. 2-1. Apa coba? Apa? Tidak sama tapi sama. Ya, maksudnya sama-sama dari situ. Lihat Dendry ngapain. Ngapain dia ke situ? Oke. Kena dua kali Everton pada gituin. Yang satu di volley, yang satu Trivela crossing. DCL lagi, gila. Gitu DCL dari kemarin, kemana aja lu, dikasih crossing nggak bisa golin, baru sekarang ha? Baru baru ingat gitu loh kalau dia jago heading kayaknya. Kemarin mana aja? Oke, Eriksen, Luin, sini Win. Oke, Dendry, goblok. Mau fake shot lama banget. Allah. Duh, jatuh. Bentar. Out dong, please, please, out. Please. HP jatuh. Gimana ceritanya coba HP jatuh? Kan gua enggak ngapain ya? Wah, hantu fix. Wah, gila. Hattrick, DCL. Dia. Iya, manajernya masih Franky De Lampard. Oke, Pickford ke Demiral. Gua satu. Kalau tadi bisa hat-trick loh di CL. Tapi seperti dia ngepur ya. Ketemu mantan dia gak mau terlalu ini show off. Kick off, babak kedua. Bagus Aguero ini kayaknya beda Arsenal deh. Kayak Arsenal yang kemarin gak begini ya, baru dipuji lihat. Detik di mana gue puji langsung salah passing. Nah. Marcelo enggak sih, itu kayaknya emang Marcelonya aja sih. Sen, sen, sen. Offset dong, sen. Shoot.
Kan gue bilang offside lama sih lu. Nah, Gordon diganti. Siapa tuh? Wah, ini cukup meja itu ya? Hah? Ya lu, gila. Di Everton dia. Alah. Patrick Pence. Siapanya Patrick Star? Waduh. Eh, Ben White kok gitu? Sono. Muri bener. Aduh. Aduh, Haidara, cukup. Ku. Bagus Klosterman. Pantesan yang jual Jimenez emang bagusan Klosterman sih. Tengah. Aduh, itu kalau lewat keren banget itu. Eh. Sosokan cukup meja. Saka kayaknya gak main bola dari tadi, kesian. Nah, gue bagi noh. Sudah main bola langsung noh. Yeay, udah gue bagi malah. Langsung dibagi. Saka? 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 Saka! Dienre! Jelek banget. Shootnya. Ah, Marcelo diganti. Mave. Enggak, itu Montiel. Eriksen? Kemana bang? Sup, oke, sa, sa, ta, itu, decel. Lagi bang, lagi bang, lagi bang, kayak tadi bang. Rixen, kontrol dikit. Decel mana decel, mana decel? Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Aduh, Zinchenko, asu. Solomon. Sepatu ya, Solomon ya. Yang lagi hype. Johnny! No! Oh my god, Ramsdale. Udah, dah. Nggak usah kebanyakan muter-muter. Kiri aja, kiri, kiri. Di sini aja. Udah capek. Ya, di Andre. Udah capek meng-carry. Saka? Oke, Saka. Saka! Itu tengah lu! Eh, buset, deng. Gas bener, bang. Bentar, ini berisik banget AC gue. Udah kayak ada Laron aja di dalemnya. Krek-krek-krek-krek gitu. Howard Kendall Gulight Street N. Apa tuh maksudnya? Tahu deh. Sangare. Woi. Klosterman. Hampir. Mantu. Good. Montiel. Oke. Mane? Eriksen. Sen. Sini sen. Lama lu sen. Sumpah Eriksen sih. Mending balik ke MU sana. Solomon. Demi. Good, Ben White. Montiel. Arimon. Aduh, Simon. Maksudnya Simon Tiel, bukan Simon. Safi Simon, beda. Udah habis, habis it. 3 poin, 3 poin, 3 poin. Eh, belum, 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 belum. Itu Montiel. Ayo, 3 poin. Eh, 3 poin, 3. Emang pur DCL. Ini kasih hat-trick gak mau, oke. 3 poin, bodo amat. Oh, 3-1, mau 2-1, tutup 3 poin. Ya, kalau bisa 3-1 bisa lebih bagus sih. Cuman ya udahlah.
Sepertinya DCL memang ngepur ya. Tidak mau hat-trick deh. Gitu dong, jangan di-Andre mulu yang man of the match. Sekali-sekali gantian. Good. Boleh lihat lagi sih asis yang tadi sih. Eish. Gila. Satu lagi. Persis tapi beda gitu loh. Apa istilahnya ya? Serupa tapi tak sama, itu. Itu bahasanya dari tadi gue nyari. Nah, Spurs menang lagi. No. Wah, kita jadi nesap loh. What? Wah. Main-main nih Arteta nih. Enggak lah, training aja. Semakan training langsung starter. Ya kan? Oke. Ya, kita ketemu City ya. Emang enggak jelas nih. Baru round of 32 FA Cup. Udah ketemu City. Eish. Nah, itu Odegaard tuh si dua pengkhianat. Lihat, Jimenez sama Odegaard. Ayo dong, dibeli City di Andre. Aduh, iya, tapi kita jadi posisinya left back sekarang ya. Wah, ini ngaruh gak ya? Kan yang gembel di City kan right back itu. Itu kabore kayak orang nyasar, cok. Lihat isinya. Ederson, Jimenez, Diaz, Davis, Rodri, Odegaard, Vitinha, Mahrez, Foden, Haaland. Kabore siapa? Dah, langsung aja deh. Ini sekarang lagi satu flank kita nih. Kita lihat nih jagoan siapa kan. Jelas dia Andre lah. Tapi entah kenapa Pep tuh gak mau gitu. Gila, ngeri banget tuh Odegaard, Foden. Vitinya sih gak ngeri-ngeri amat sih. Dari mukanya ya. Kurang. Mungkin karena di live belum jago aja sih. Belum jadi top player. Jadi belum. Dari mata gue tuh belum serem. Walaupun kayaknya ratingnya udah 85 ke atas sih VIP-nya. Tau dah. Ratingnya jadi rating. Ya, kick off melawan Manchester biru. Walaupun pakai baju hijau di sini. Kick off. Then white. Lo offset lo, ya. Aduh, Jimenez. Hey, kenapa pindah sih kamu? Cuma Odegaard juga lagi. Aduh, gak kena. Hujan. Good. No. Deketung. No, Jimenez. Aduh, Jimenez terkenal banget ini sama Luwin, sama Dendre. Obarello udah kenal semua ini. Passing-passingnya gimana? Udah apal. Nah, Luwin, shoot. Shoot, santai banget Ederson, gila. Gini dong, tak. Berarti kan jelek banget tendangannya Luwin ya? Atau emang jago aja Ederson sih? Ini dia Odegaard, si pengkhianat. Wah, Ben White mantap sekali, Ben White. Kita tunjukkan bahwa Jimenez sama Odegaard salah tim ya. Baru dibilang mau nunjukin Odegaard Jimenez salah tim. Barella salah passing. Wah, jangan-jangan Barella juga mau pindah ke City. Wah, sebenernya gue juga mau pindah ke City sih. Mampus lu. Sini, Jimenez, sini. Mana? Ampus lu, Jimenez. Woo! Pindah sih, 1-0. Arsenal. Agen Jimenez. Terima kasih. Mungkin jangan-jangan Mikel Arteta sama direktur Arsenal juga menjual buat ini kali ya. Buat jadi agen, Pak.
Ih, gak sadar gue itu. Nah, kan? Offside lagi. Aduh. Udah sesuai skrip padahal. Tapi Marcelo kecepetan. Oh iya, offside sih. Tapi enggak dong, itu ininya apa sikunya? Si Ruben sama dengkulnya kayak sama. Kabore. Fitinya. Jangan malah tackle Barella dong. Aduh, kebacat padahal. Kan kebaca lu. Yah, Kabore juga. Wah, ini mau pentasan Kabore dimainin Pep. Kelvin. Bagus. Nah. Mainin terus tuh sama Pep dah sono lu. Kosong. Marcelo lama. Ah. Dasar bocah. Lama, Dendri juga masih bocah sebenarnya sih. Ini Halan. Ya Halan jadi fake shot. Good. Ih keren banget mainnya. Marcelo. Wah tapi Kabore defense-nya bagus sih. Ah enggak tuh biasa aja. Dia aja lewat. Hey. Dapat dong. Hey. What? Masih bisa dipasing sama Mahrez, gila. Padahal bolanya udah gue tackle loh. Bolanya yang gue tackle. Ayo, Marcelo. Belakang lagi Marcelo. Good. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu. Mana itu? Oke, okay, Dendry lagi. Barella. Kemana lah? Oke, okay, 1-0. Babak pertama, bagus. Apakah akhirnya kita bisa ngalahin City? Odegaard juga, mana Odegaard? Nggak kelihatan Odegaard. Tuh, kayak grab gue udah diantar deh, belum deng. Iya udah diantar, cok. Su. Aduh. Apakah duluan ini selesai? Atau grabnya nyampe? Aduh Marcelo, no. Offside Halan. No. Good Ramsdale. Sen. Ya, si Eriksen lama. Oke. Okay. Saka. Maju, Kak. Terus, Kak. Nah, udah gue screen itu Ruben Dias. Saka. Grealish sekarang masuk. Gantiin Mahrez. Kalau udah gue screen loh Ruben Dias, kayak basketnya di screen ya. Pedrosa ke Ajax. Kemarin Rossi masih main, sekarang Pedrosa juga ikutan pindah olahraga, ya kan? Itu. Nah, Luin, ayo gue Luin. Aduh. Kemana Marcelo? Aduh lo. Rilis. Bikin capek aja Marcelo ini. Mati lo. Wow. Marcelo. Marcelo. Dendry. Kok Marcelo sih? Orang Dendry nekel kenapa gue jadi ngomongin Marcelo? Ya enggak. Kabore jujur sih. Kabore bagus banget sih. Wah, Odegaard. Hey, Odegaard. Hampir mau jebolin. Nah, tapi si Kabore sih gila sih. Bagus banget defense-nya, Pak. Pantesan dimainin mulu sama Pep. Mungkin dia emang gak butuh right back yang playmaker kali ya. Dia play, apa? Full back yang nyerang tuh yang left back-nya. Yang kanan tuh defense, makanya yang dimainin Kabore.
kalau Dendre yang main nanti nggak balance gitu, mungkin kayaknya sih gitu sih. Makanya kirinya Alfonso kan, kalau karena Dendre kirinya Alfonso, nanti defense-nya makin sampah City. Offside, oh my god. Win, good win. Inaki, di screen Haaland, cok. Good, Barella. Kenapa Patino di kiri ya? Alah, nah, Luwin, terus win. Gol, win. Astaghfirullahaladzim. Waduh, Inaki. Ben White, jagain Inaki. Waduh. No! Oh my god, Ramsdale. Gue terlalu fokus ke Inaki. Gue lupa kalau ada Grealish, Pak. Pitinya buang. Ke Dendry. Ya Allah. Odegaard, no. Enggak dong, enggak kuat. Udah lu dia sampai sedih begitu. Odegaard tuh mantan tim sudah depresi. Iya, Le. Oke. Lengle sekarang, Pak. Buy one kita lengle, Pak. Larin aja lengle mah. Alumni 82 mah. Apa yang diharapin? Lihat. Koplon. Luwin. Asu. Udah keren-keren ya kan. Dua sama Partey. Lewatin Lengle alumni 82. Luwin begitu shotnya. Untung grab gue masih jauh. Lihat Lengle. Lihat. Gue gak paham kenapa Pep beli Lengle. Apakah karena kasih gratisan? Atau karena gak dibayar? Kalau gak dibayar sih lumayan sih. Volunteer aja gitu. Nyari portofolio si Lengle. Win! Lama lu win! Saka! Let's go! Buat Jimenez. Odegaard, mampus kau. Bukan bantuin kita. Ini lagi bantuin sih. Gue sebenernya. Iya, karena mereka di City jadi kita menang 2-0 sih. Kemarin sebelumnya masih ada Jimenez, Odegaard, kita kalah kan. Fix. Kalau gitu gak jadi kesel gue. Tapi tetap kesel sih. Soalnya kan agennya di City doang. Kan kalau lawan Liverpool, lawan Chelsea, Arsenal, lawan Spurs, tetap nggak ada agennya jadinya, nggak guna juga, cuman untungnya lawan City doang, nggak bagus sih jadinya sih, tetap sih. Gue mendingan ada Odegaard sama Jimenez buat 36 pertandingan dibanding bisa dapat agen pas lawan City 2 kali di Premier League kan, ngerti kan maksudnya? Ya tapi lanjut kita 2-0. Clean sheet lawan Manchester City. Terima kasih sekali lagi agen Odegaard dan agen Jimenez, tapi tetap ngapain dijual sih? Kan lebih banyak lawan selain City daripada lawan City, kecuali 38 pertandingan ketemu City mulu gitu. Baru deh. Maksudnya kalau Liverpool kan nggak ada Odegaard sama Jimenez, jadi nggak ada agen juga. Nggak. Lihat. Ya, Kabore sih bagus banget liat. 7,7 pak ratingnya. Sisanya sih saya paling gak guna semua tuh. Tuh. Gak guna semua kan yang lain kan. Kabore bagus banget, gila. Rating tertinggi literally satu flank semua. Dendre sama Kabore. Dan Dode fullback lagi. Ayo, Pep. Masa gak mau sih? Gak apa-apa lah. Punya dua opsi jadinya. Ngapa ngeblur sih? Nah, Ben White, happy sekali anda.
Nari-nari gak? Ada nari-nari gak? Nah, ush. Wow, udah lama gak liat nari-nari, bro. Lihat dulu deh. Nah, itu dia. Gerakan tolol. Apa coba begini-gini? Bukan yang wellback, bukan Sturridge. Sturridge kan ini. Kalau tadi kayak, ya Allah, headline-nya jelek banget sih. Ini yang foto agak kurang ya. Yang dipilih tuh yang itu gitu loh fotonya. Oke, jadi karena Abang Grab sudah mau nyampe ya, jadi kita akhiri aja 2 pertandingan. Lagi-lagi, kalau kalian mau tahu kenapa alasannya, bisa nonton episode 7 Barcelona Karen Mode. Yeah. Cucurlah ke Juventus, gila. Oke, thank you sudah nonton. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. See you!